Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Jihan Fahira, 17 tahun jadi istri anggota DPR, kini bawa kabar bahagia Primus Yustisio. Masih ingat Jihan Fahira dan Primus Yustisio, kini bagikan kabar terbaru. Primus Yustisio saat ini diketahui menjabat sebagai anggota DPR RI. Pasangan Jihan Fahira dan Primus Yustisio merupakan aktris sekaligus aktor kondang di era 90-an. Wajah Jihan Fahira dan Primus Yustisio kala itu kerap warawiri di layar kaca, membintangi berbagai judul sinetron. Tak hanya itu, keduanya bahkan kerap tampil di layar kaca untuk menjadi bintang iklan. Dilansir dari manado.tribunnews.com, meski dulu punya karir sangat moncer, pasangan yang menikah pada 2004 ini kini memilih menepi dari layar kaca. Usut punya usut, Primus Yustisio kini telah beralih profesi menjadi seorang pejabat. Dilansir dari Grid ID, berdasarkan laman dpr.go.id, sang aktor terpilih jadi anggota DPR RI periode 2009-2014 di bawah naungan praksi Partai Amanat Nasional. Tak sampai di situ, Primus kembali menunjukkan taringnya pada pemilu 2014 dan kemudian lolos. Kini Primus Yustisio lagi-lagi duduk di Gedung Senayan untuk ketiga kalinya. Berdasarkan pemberitaan Tribun Wiki, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan dilantik pada 1 Oktober 2019 lalu. Sang aktor meraup total 86,982 suara sah hingga mengalahkan rival-rivalnya. Jarang terdengar kabarnya usai menepi dari layar kaca. Baru-baru ini, Jihan Fahira membagikan kabar terbaru Primus hingga membuat sederet pesohor tanah air bahagia. Ada apa? Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram Jihan Fahira Real pada Sabtu 7 Agustus 2021. Dalam unggahan itu, Jihan tampak mengunggah foto mesranya dengan sang suami Primus Yustisio. Keduanya tampak berpose mesra di sebuah ruangan seperti biasa. Dalam foto itu, Jihan tampil anggun dengan balutan hijab bermotif polkadot. Ia pun tampak tersenyum semeringah di dekapan sang suami tercinta. Tak seperti biasanya, di foto itu, Primus Yustisio justru tampil mengenakan toga wisuda dan mengenakan masker. Usut punya usut, anggota DPR ini baru saja merayakan kelulusannya di jenjang perkuliahan. Meski begitu, Jihan tak memberitahu soal jenjang pendidikan suaminya, apakah sarjana, magister, atau dokter. Ia hanya berdoa agar ilmu suaminya membawa keberkahan. Lulusnya udah tahun lalu, tapi baru bisa foto wisuda sekarang. Selamat ya, semoga ilmunya barokah, tulis Jihan Fahira. Mengetahui hal itu, sederet publik dan netizen pun langsung berbondong-bondong menyerbu postingan Jihan Fahira. Banyak dari mereka yang memberikan ucapan selamat untuk aktor kondang era 90-an tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.